Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya khusus membahas cara merakit ampli pakai aki dengan alat sederhana. Bahan-bahannya yang kita perlukan adalah aki 12 volt, ampli mini 12 volt. Ini maksimalnya 18 volt. Di sini ada tulisannya power. Power ini untuk aki min plus. Out berarti ini untuk ke speaker. In berarti untuk masuknya. Ini adalah powernya. Juga yang kita perlukan adalah potensio, paling kiri min, ground, pak, yang kanan adalah in, in untuk masuknya dari keluarnya dari alat ini, out untuk menuju ke sini, ke alat ini, ke ampli yang tengah. Juga perlu speaker. Ini berhubung kelas D, berarti speakernya harus agak besar, bukan yang speaker kecil. Oke, mulailah kita merakitnya. Pertama kita pasang dulu kabel power untuk kaki yang sebelah kanan. Adalah ground min, sebelah kiri adalah plus. Juga kita pasang alat ini. Dia juga pakai kabel min plus. Dibaca dari bawah. Hati-hati memasangnya, kalau terbalik menyebabkan IC program ini terbakar. Yang ground dipasang. Hati-hati terbalik. Selanjutnya kita pasang potensio ini supaya kita mudah mengontrol volumenya. Yang min pasang di kanan sebelah kiri.
yang plus pasang ke sebelah kanan. Lalu kita pasang ke daerah min. Plus pasang di tanda plus juga. Ini ada 3 kabel yang dari alat ini. Biasanya yang tengah ini ground, yang pinggir ini L, R. Jadi kita ambil satu saja, kebetulan ampli ini dia mono. Kita ambil satu kabel saja, lalu kita pasang di tengah sini, tengah potensio. Begini, kalau sudah jadi, kita ambil satu kabel saja, lalu kita pasang kabel speaker ke, ada tulisan outnya di sini. Ini tidak apa-apa, terbalik boleh, bebas kalau di sini untuk outnya. Kita uji dulu apakah sudah hidup. Hati-hati terbalik, min plus, perhatikan dulu. Kita uji kabel min, kabel plus, kaki. Apakah alat ini sudah bisa nyala? Tuh, sudah bisa. Kita ikat dulu. Kita tes pakai plastis ya. Tapi kalau Bluetooth bisa juga pakai yang Bluetooth. Ini yang saya pakai ini yang plastis saja. Tapi kalau mau Bluetooth bisa dipakai
juga dipasang untuk di sini. Kita tes pakai plastis aja dulu. Volume naik, kita tes naik. Nah, inilah hasil akhir dari perhitungan kita tadi. Ini kabel speaker, ini kabel aki, ini kabel in dari alat ini. Ini potensionya untuk mengatur volume aki. Oke, kita coba dulu. Oke, alat sudah terakit semua. Lalu kita tes itu akinya, pakai aki. Ini bukan pakai tenaga listrik. Oke, terima kasih. Cuma itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika kamu menyukai video saya ini.